Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali kepada siswa-siswi SMK Broadcast Pertelevisian Cakrabuana. Saat ini bersama Mem Hesti kita akan mempelajari pendidikan kewarganegaraan di kelas 12. Anak-anakku sekalian, tentunya dengan kelas yang lebih tinggi, kalian harus memiliki semangat yang lebih tinggi lagi. Kalian harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi dengan disiplin pada diri sendiri untuk tentunya mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk kali ini, di pelajaran yang pertama, di KD yang pertama, kita akan mempelajari kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban hak warga negara. Berat banget kalau dilihat dari materinya. Kenapa? Karena ini memang masih saja terjadi. Negara Indonesia, negara demokrasi. Negara yang berdasar pada pemerintahan oleh rakyat. Ya, kalau Abraham Lincoln katakan, ya, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini kembali lagi. Rakyat yang membentuk, rakyat yang mengerjakan, rakyat pula yang akan menikmati. Ya, jadi kalau misalnya kita menjadi orang Indonesia, warga negara Indonesia. Semua yang terjadi di sini apa? Semuanya berawal dari pilihan kita. Karena kita, kalau dalam pemilu, yang melaksanakan kita, yang memilih kita. Dan kita juga akan melaksanakan hasilnya. Kalau hasilnya nggak bagus, siapa yang disalahkan? Tentunya kita introspeksi dong. Ini, kalian sudah di kelas 12, harus lebih paham. Ya, sebelum kalian terjun ke dalam masyarakat secara utuh, kalian dipersiapkan di sini. How to be a good citizen. Ya. Ini yang selalu pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini memang ada membentuk karakter, menjadikan manusia Indonesia, semua warga negara Indonesia menjadi apa? Ya. Warga negara yang bertanggung jawab, warga negara yang baik, a good citizen. Okay. Kalian lihat pada slide berikut, ya, ini kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, masih banyak banget. Kalau kalian perhatikan ini, kita sering melihat yang namanya demo, mendengar, menyaksikan. Sebetulnya apa sih? Memang demonstrasi itu part of the negara demokrasi, tapi itu untuk pada level yang kalau sudah tahap pertama, kedua, dan sebagainya sudah dilalui. Sehingga terjadi demonstrasi, pastinya itu adalah tahap akhir yang sebetulnya diharapkan tidak perlu sampai demonstrasi. Sudah ada kesepakatan, sudah ada pembicaraan, lobby, dan sebagainya. Karena apa? Kalau demonstrasi itu akhirnya banyak sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Next akan kita lihat, kompetensi dasar. Ya, di sini menganalisa nilai Pancasila terkait kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Pada materi kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari serta tujuan pembelajarannya apa saja. Setelah kita mempelajarinya, kamu bisa lihat di slide berikut. Dan berikutnya adalah, kita akan cermati gambar berikut ini. Lihat ya, ada beberapa anak dengan seragam sekolah. Kemudian ada anak-anak yang lain berpapasan. Mereka bawa karung, mau mencari barang-barang bekas. Satu gambaran, ya, yang saya pikir ini betul-betul sangat menyentuh hati kita. Ternyata masih ada loh yang seperti ini di Indonesia. Padahal kalau kita tahu mendapatkan pendidikan itu adalah salah satu hak di Indonesia ini. Hak anak-anak. Untuk belajar, nantinya kamu bisa mengidentifikasi dari gambar ini. Apa yang ditunjukkan di sana, relevansinya dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. How grateful you are. Bagaimana gak bersyukur kalian dengan kondisi seperti ini di rumah sampai santai dan sebagainya, ya. Kamu masih bisa belajar. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini,
Jangan hanya kasihan, tapi kita melihat ternyata masih ada loh kondisi yang seperti itu. Menjadi introspeksi kita lagi, terutama kelas 12. Bekal kamu nanti terjun ke masyarakat, melihat semuanya. Next. Makna hak dan kewajiban. Ya. Di kelas 11 kan memang sudah bilang, hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima. Segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Karena itu adalah sudah hak kita. Sedangkan kewajiban, semua yang harus kita laksanakan. Jangan hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Kewajiban kita sebagai warga negara, bayar pajak misalnya. Itu sudah seharusnya. Ya. Kalian kewajibannya sebagai seorang siswa yang sudah mendapatkan pembelajaran, sudah mendapatkan hak kalian. Kewajibannya apa ya? Jawab masing-masing. Ya. Itu perbedaan antara hak dan kewajiban. Warga negara yang baik akan melaksanakan kewajiban baru menuntut haknya. Ya. Itulah juga orang yang bijaksana. Next. Menurut Profesor Notonegoro, seperti slide berikut, beliau mengatakan, hak adalah kekuasaan untuk menerima dan melakukan sesuatu. Itu punya kita, hak kita. Harus tahu nih, kayak menuntut hak, hak apa? Yang seperti apa? Dan jangan lupa, hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Makanya pelaksanaan hak itu harus bertanggung jawab. Kenapa dikatakan bertanggung jawab? Harus juga memperhatikan hak orang lain. Saat kita bicara, kalau orang lain lagi bicara, hargai. Itu hak orang untuk berbicara. Karena kita pun akan minta diperlakukan hak yang sama. Next. Menurut Kurniat Manto, beliau juga mengatakan, ini salah di Indonesia juga. Mungkin kamu bisa lihat ya gambar di slide. Bagaimana anak-anak di foto-foto tersebut dilibatkan. Yang sebetulnya anak-anak tidak perlu dilibatkan. Karena mereka gak tahu hidup mereka di masa kanak-kanak itu adalah bagaimana mereka hidup bahagia. Ya, bahagia levelingnya, bahagia lahir batin yang seperti. Kalau dieksploitasi seperti ini, yang salah siapa? Kembali lagi kepada orang-orang yang sudah tua, orang tuanya, ya, di sekitarnya seperti apa. Itu harus turut bertanggung jawab. Ini, ya. Ini ada di slide beberapa kewajiban. Kamu lihat tuh ya. Gambar-gambar yang ada di sana. Yang pertama, kewajiban kita apa? Mematuhi aturan. Mematuhi aturan, aturan itu sama dengan hukum, sama dengan tata tertib. Dimanapun, ya di seluruh dunia pasti punya aturan, pasti punya hukum yang berlaku. Ada pepatah yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah ungkapan bahwa kita harus menghargai. Kita harus mematuhi aturan atau hukum dimanapun kita berada. Ini harus kamu perhatikan. Harus diingat terus. Jadi kemanapun kalian akan aman. Kenapa? Karena kita mematuhi aturan. Orang yang merasa tidak aman, kenapa? Breaking the rules. Being a troublemaker. Ya, tidak mengikuti aturan. Ya ketakutan sendiri. Kalau orang yang mengikuti aturan, mah gak perlu takut. Kan itu. Nah ini ya. Nah salah satunya kamu lihat tuh tadi gambar-gambar di bawah ini. Ya, aturan, kemudian pembelaan turut serta dalam melaksanakan apa? Upaya pembelaan negara. Baik, kalau tadi kita mematuhi aturan dimanapun kita berada. Kalau kita lihat di slide ini, contoh kamu lihat ya, ada seseorang dengan pakaian seragam tentara,
bagaimana mereka yang namanya Tentara Nasional Indonesia, tugas dan kewajiban mereka menjaga keamanan, ketahanan tanah air. Dan itu sebetulnya tidak hanya tentara. Tapi kita warga negara Indonesia, kita pun berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Siskamling lah yang kecil. Ya. Kita juga harus dipahami. Justru rakyat Indonesia yang luas ini, mereka harus mampu menjadi garda terdepan untuk menjaga keutuhan tanah air kita. NKRI harga mati. Contoh yang lain, kewajiban kita menghormati hak asasi orang lain. Contoh yang kecil, kalau lagi ngantri, ya ngantri sesuai dengan antrian. Gak ada tuh nyelak-nyelak. Contohnya seperti hal yang sepele yang kita lihat dalam keseharian. Tapi di situ kita akan dinilai oleh orang lain. Seperti apakah kita? Good citizen or bad citizen? And all is up to you. Ya, ini pembatasan sosial. Seperti sekarang. PSBB, ya, di era COVID-19 seperti ini, masih begitu banyak orang yang tidak mematuhi protokoler kesehatan. Ya, keep the distance, jaga jarak. Wear the mask. Masih banyak yang orang tidak melaksanakan itu. Ya kan? Cuci tangan dan sebagainya. Anak-anak TK, anak-anak kecil kita lihat dan kita saksikan di televisi, di media manapun, itu mereka sudah dilatih. Berarti anak yang lebih besar pun sudah punya kesadaran. Saat ini memang sih katakan, di masa COVID-19, if you save your life, it means you save others with the protocoler dimanapun. Ini contoh-contoh kewajiban yang harus kita laksanakan, harus dipahami. Berikutnya, ini ada penut Profesor Nata Negara pengertian kewajiban seperti apa. Kalian bisa baca. Keterangannya itu PMSI sudah jelaskan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, laksanakan itu. Tunjukkan that you are a good citizen. Bentuk kewajibannya, ya. Tata tertib, disiplin dalam berkendara, pakai helm aja kadang-kadang susah, sampai ditilang-tilang, ya kan? Akhirnya menyalahkan aturan, bargaining buat aturan, itu ya. Kalian harus memahami. Next. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 45 itu sudah menjadi kewajiban yang mau gak mau harus dilaksanakan. Indonesia negara demokrasi, salah satu ciri negara demokrasi, jaminan pelaksanaan hak dan kewajiban. Itu sudah tertera bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Makanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu juga dianggap sebagai piagam hak asasinya bangsa Indonesia. Kamu bisa lihat di hukummu lagi, dicek lagi. Kenapa disebut piagam hak asasi? Karena dari alinea pertama sampai alinea keempat, kita bisa baca bagaimana hak asasi menjadi hal penting dalam pelaksanaan ketatanegaraan ini. Next, ini contoh-contoh haknya. Ya, Memesti tadi sudah jelaskan juga di depan, hak hidup, hak berkeluarga, boleh saja. Ya kan? Mendapatkan keadilan dalam hukum dan pemerintahan. Itu hak kita, boleh jadi siapa aja, boleh bekerja. Tapi jangan apa-apa kalau pekerja mau bekerja nggak bisa dan sebagainya, terus kita nyalain. Nyalain pemerintah, nyalain negara. Saya gak dapat kerja. Ya.
Padahal pemerintah juga sudah menciptakan tenaga kerja. Itu adalah bagaimana kalian mau berkompetisi, bersaing. Berarti apa? Kemampuan diri kita pun harus ditingkatkan. Kalau kita mau mendapatkan yang terbaik. Kalau cuma malas-malasan, cuma nuntut doang. Seperti yang dikatakan oleh Presiden John F. Kennedy, salah satu presiden Amerika. Jangan tanyakan apa yang sudah negara berikan, tapi tanyakan pada diri kita sendiri. Apa yang sudah kita laksanakan? Apa yang sudah kita kerjakan untuk negara? That's what the good citizen doing. Kita yang melaksanakan. Ya. Negara menyediakan. Kompetisi selalu ada. You have to fight for the future. Oke, di sini ada quiz yang nantinya akan kita diskusikan di classroom. Tentunya kita berharap semuanya dan kalian juga memahami apa yang sudah kita pelajari saat ini. Sekian perjumpaan dengan Mem Hesti dan kita akan bertemu kembali pada materi-materi pendidikan kewarganegaraan selanjutnya. Bye.